emak dikutuk menjadi batu sama pengemis. Kok bisa? Jadi gini guys ceritanya. Tadi tuh ada seorang pengemis guys. Pengemis itu kelaparan. Lalu di luar rumah ada Devan. Melihat di luar ada Devan, pengemis itu langsung menghampiri Devan. Lalu minta sesuatu ke Devan. Melihat itu Devan kasihan guys. Lalu ngasih air dan roti ke pengemis itu. Pengemis itu bersyukur banget karena udah 7 hari dia gak makan. Dan pengemis itu makan, emak langsung melotot dan menghampiri pengemis itu guys. Lalu membuang roti si pengemis. Karena emak jahat, pengemis itu langsung mengutuk emak. Lalu emak berubah jadi batu. Melihat itu Devan langsung sedih. Kasih nilai perbuatan emak sesuai umur kalian guys. Ayah Devan berubah jadi Radio Man melawan Skip di toilet. Kok bisa? Jadi gini guys ceritanya. Saat itu Devan dan ayah dikejar-kejar sama Skip di toilet. Karena tetap mengejar, ayah menyuruh Devan buat ngumpet guys. Akhirnya Devan ngumpetnya di semak-semak. Lalu ayah Devan langsung berubah. Ternyata guys, ayah Devan adalah Radio Man. Ayah Devan langsung berubah dan langsung menghadapi Skip di toilet. Kira-kira siapa yang menang ya guys? Ternyata Radio Man pemenangnya guys. Di situ ayah Devan langsung berubah lagi dan langsung bilang ke Devan kalau ayah menang. Ayah sayang ayah juga gak guys? Sayang ayah, like video ini ya. Devan dan ayah beli minuman tapi gak bayar. Kok bisa? Jadi gini guys ceritanya. Saat itu Devan dan ayah lagi ke pasar malam guys. Disitu Devan bilang kalau mau beli es. Mau beli pop es guys. Soalnya Devan suka banget sama pop es. Disitu ayah bilang kalau gak punya uang. Wah, ayahnya udah habis semua guys. Ayah kebingungan. Disitu Devan malah nangis kejer guys. Dan Devan tetap mau beli pop es. Akhirnya ayah punya ide guys. Katanya beli pop esnya ngutang. Akhirnya Devan mau. Lalu jadi deh beli pop es. Di sini Devan beli pop es rasa coklat guys. Kalian suka beli pop es juga nggak? Kalian suka rasa apa? Komen di bawah. Setelah pop esnya dikasih, bukannya bilang mau ngutang, Devan dan ayah malah lari bawa pop esnya.